Pemirsa, sebagai bentuk apresiasi kepada anggota Satgas, sejumlah warga di 4 dusun wilayah Desa Ketapang secara bergiliran berikan makanan dan minuman bagi mereka yang bekerja. Perbaikan infrastruktur program TMMD reguler ke-110 Kodim 07-14 Salatiga terus dilaksanakan tanpa mengenal lelah, hingga target benar-benar selesai dan memberikan manfaat. Warga Desa Ketapang, Kecamatan Susukan pun berperan dalam segala aktivitas yang dilakukan oleh anggota Satgas TMMD. Di antaranya adalah menyediakan makanan dan minuman setiap hari. Seperti yang dilakukan oleh salah satu warga Dusun Sari Mulyo, Desa Ketapang, yaitu Sumiyati, yang dengan sukarela menyediakan berbagai macam makanan, cemilan, dan minuman. Warga digilir, tapi kalau nggak ada saya ya berusaha mencarikan konsumsi. Apa aja itu yang disediakan? Lupa nasi, makanan, gorengan, ya seikhlasnya. Ini disediakan selama pembangunan jalan ini atau seperti apa, Bu? Ya, selama pembangunan jalan. Kalau nggak ada jalan, ya nggak. Ia mengaku bahwa hal tersebut merupakan bentuk kepedulian kepada para Satgas yang ada di lokasi. Tak hanya sendiri, ia pun dibantu sejumlah warga lainnya. Ia mengungkapkan jika makanan minuman tersebut merupakan hasil swadaya warga. Tim Liputan, Bandung TV.